digirang korban salah tangkap Peggy Setiawan saat mendapatkan motor gratis dari seorang pendukungnya pada Minggu, 14 Juli 2024. Peggy Setiawan tampak mencium surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, sambil mengucapkan syukur. Momen itu terekam dalam video live Facebook Tribun Jabar saat momen penyerahan hadiah untuk Peggy Setiawan. Bahkan Peggy Setiawan hingga mencium tangan pemberi hadiah sambil menunduk. Berkali-kali Peggy Setiawan tampak mencium STNK dan BPKB yang kini menjadi miliknya. Dimuat Tribun Jabar, sosok pemberi hadiah motor untuk Peggy Setiawan itu ialah Tiara Rahmi Pertiwi, seorang warga Tasikmalaya yang dikenal sebagai Ratu Durian. Penyerahan hadiah dilakukan oleh adik Tiara, Ziran Zibrani, yang datang langsung ke rumah Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024. Motor tersebut tiba sekitar pukul 14 WIB, di tengah suasana rumah Peggy yang sedang menggelar pengajian. Kedatangan motor itu disambut riuh oleh keluarga dan teman-teman Peggy. Bersama ibu, adik-adiknya, serta salah satu kuasa hukumnya, Peggy menjemput motor berwarna hitam merek Smash tersebut. Menariknya, motor tersebut memiliki nomor polisi P333G, meski belum diketahui apakah plat nomor tersebut asli atau hanya simbolis. Ziran menjelaskan, hadiah ini merupakan bentuk empati dan dukungan dari Tiara Rahmi Pertiwi.